Pemirsa, soto sudah menjadi makanan sehari-hari masyarakat Indonesia. Nah, jika Anda ingin mencoba soto dengan rasa yang berbeda, bisa coba soto sapi santan khas Prigi, Banjarnegara, Jawa Tengah yang kaya akan rempah dan biasa dinikmati bersama bihun serta lontong. Inilah soto sapi santan khas Prigi, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sekilas nampak seperti soto pada umumnya. Namun soto daging khas Prigi yang satu ini punya cita rasa yang berbeda karena kuah soto menggunakan santan yang dimasak hingga 2 kali perebusan. Tidak hanya santan saja, kuahnya juga perpaduan bumbu rempah mulai dari serai, kunyit, merica hingga cabai. Dan yang paling menarik adalah isian sotonya yang berupa daging sapi, tauge, bihun, ketupat, serta daun bawang yang juga dapat dinikmati bersama aneka gorengan. Nikmat sekali ya. Nah, jadi sotonya ada beda. Ini pakai kuah santan, bumbu rempahnya itu sangat terasa banget. Sering makan soto di sini. Soto di situ rasanya enak. Rasanya itu lain dari yang lain karena ini memang soto khas dari Prigi ya. Tidak hanya rasanya yang nikmat, udara yang sejuk serta gemericik air sungai Serayu membuat pengunjung betah berlama-lama di sini. Soto khas Prigi, Banjarnegara. Ini saya hanya memanfaatkan alam, tidak membuat saung atau apapun. Jadi alam saja yang menyediakan buat saya. Pengunjung juga senang melihat alam sambil makan, lihat tukang mancing, lihat arung jeram, sungai juga ya. Sungai. Untuk menikmati soto Prigi, pengunjung hanya cukup membayar Rp13.000. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan.